sama berisik. Oh matian, sama kopling no. Sama itu tadi keluarnya. Enak lho, cari ngempos gak lho. Lho, langsung tak spontan ya. Enak lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bobifu41. Dalam kesempatan kali ini saya akan buat konten servis Satriavu. Tahun berapa mas motornya? Gak tahu. Baru beli dah? 2013 kalau elek lihat stripping. Sembarang. Untuk keluhannya apa mas? Setting sim kurang paham juga. Kurang paham keluhannya. Nanti cek dulu aja. Dicek dulu. Lek sing sampean rasakan kendala ya apa? Keluhannya sampean. Performanya kurang enggak seperti sebelumnya. Performa kurang enggak seperti sebelumnya. Terus di servis bersihin kerak, disekur. Setelah itu performa menurun sama kacau gue. Gimana? Habis nganggur, performanya menurun. Habis nganggur 2 tahun mungkin. Nganggur 2 tahun. Terus di servis. Terus di serviskan. Dibersihkan apa kerak-keraknya. Bersihkan ruang bakar. Terus disekur. Terus setelah itu nggak setting sim, tambah gak enak, kacau. Oh, jadi poinnya motornya ini habis nganggur. Motornya sebenarnya enak, terus habis nganggur performanya turun. Habis itu diturunkan blockheadnya, diserviskan. Nah ini bekas ada lemnya. Bersihkan ruang bakar mas ya, bersihkan ruang bakar sama nyekur. Cuma setting simnya nggak yakin orang itu. Terus nggak yakin dek setting simnya, performanya tambah turun. Turun drastis. Untuk masnya ini ndek balik layar, nggak mau di video, malu katanya, sungkan. Intinya keluarnya performanya sangat turun. Kita nyalakan untuk kondisi awalnya. Bantu kopling mas. Sama berisik. Oh matian, sama kopling mas. Sama itu tadi keluarnya. Selebihnya untuk kendalanya apa? Simak terus videonya dari awal sampai selesai, jangan kebanyakan di skip biar tidak gagal paham. Ya, jangan lupa di subscribe cari masing subrek. Lanjut. Sambil nunggu dingin, mesinnya masih lumayan panas. Masnya dari mana? Surabaya. Surabaya mana? Surabaya Selatan. Selatan. Daerah? Kodam. Kodam. Daerah itu berarti Warung Gunung. Oh Majen, sekitaran Majen. Untuk masnya kemarin kesini berapa kali mas? 3 kali, 4 kali ya? Iya kan, cuma balik pulang. Pertama iku apa? Nyurve bengkel ya, cari sampean. Apa ngapal no jalan ya? Terus, terus yang kedua nggak janjian ya, langsung kesini ya. Akhirnya balik pulang. Berarti 2 kali ngapal no. Kita kabari ya. Ada apa? Ada slot. Lagi free. Iya. Slot itu, slot sing iku ngeslot iku. Untuk masnya tahu bengkel sini dari mana? YouTube ini. YouTube ya. Umumnya memang dari YouTube. Lek anu kadang dari TikTok. YouTube ono TikTok e. Enggak sampean follow. Yoga. Tak sekip bae lek iku. Untuk masalah ongkos sama cara kerja sudah paham Mas ya? Sudah. Cocok. Cocok. Oke, siap. Dan
lihat hasilnya nanti lah. Ya. Jadi dibongkar total, yang rusak diganti original sama set SIM dan ongkosnya sekian-sekian, sudah paham Mas ya? Iya. Dan juga soal hasil tergantung kondisi motornya ya. Tergantung kondisi kompresi, karbu, bearing mesin, stang piston. Jadi kalau kondisi mesinnya masih bagus, hasil servisannya semakin maksimal. Kalau kondisi mesinnya semakin down, hasil servisannya juga kurang greget. Jadi nggak 100% dari servis. Servis kan cuma ganti rantai kampret, set SIM, kopling, karbu. Jadi hasilnya juga tergantung tekanan kompresi, kondisi karbu itu sendiri, stang piston, dan lain-lain. Kita bongkar. Kondisi mesin sudah dingin. Ini bekas bongkaran ya, ada lim-limannya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kondisi awal katanya enak, terus nganggur lama. Ngedrop terus dibenerin, dibongkar. Dibongkar, dibersihkan ruang bakarnya, disekur. Habis itu tambah parah, lanjut kita rapikan. Feeling saya kendalanya ada di celah SIM. Umum biasanya celah SIM-nya. Sampai bongkar, monggo. Sekarang ada yang bantu ya, ada helpernya. Tak lanjut ikut bongkar biar cepat selesai. Oh ya, ini dibawakan buku ini, entah buat apa. Buat apa Mas buku, Mas? Buat nanti celah SIM, Mas. Saya sudah ada kalau buku, Mas. Sampean kepengin ada catatannya juga ta? Iya. Iki ono tulisan opo ae iki? Ketemunya literasi membaca opo. PKS iki buku arek sekolah iki, Mas. Buku adek sampean. Gampang. Buku lah. Digawakno buku bareng. Kayak tumon iki ya, wong nyerpisno peda, nggawa buku karo bolpen. Buku IPS. Mulai kita bongkar. Ini untuk kondisi topnya sangat parah ya, kacau. Yang in telat, yang X ini terlalu cepat. Padahal nokennya ini sudah digantiin. Betul kata masnya tadi, sudah digantiin in. Tapi lucu sekali ya, masangnya kayak noken, dianggap kayak noken X. Jadi garisnya ini dibuat lurus. Nah, ini garisnya dibuat lurus. Padahal harusnya dibuat, garisnya dibuat telat. Nggak seperti pasang noken X ya. Ini contoh kalau minim wawasan tapi nekat ya, modal nekat. Masang noken in tapi nggak tahu caranya. Asal pasang, dikira kayak noken in-in ya, garisnya dibuat lurus. Ini nokennya sudah in-in, nah nggak ada bekas diskompresi, nggak ada rumahnya, nggak ada rumahnya diskompresi ya, ini nokennya in. Tapi masangnya kayak masang egg, parah. Terus top yang in juga salah, garisnya ini telat, jadi harapanannya ini harusnya di sini. Yang in telat satu mata dan yang X terlalu cepat ya. Nopennya sampai tidur. Parah. Untuk packingnya ini sudah dibuat selembar. Packingnya selembar. Lemnya sampai mecotot. Yang paling parah dari top noken asnya. Saya ulangi ya. Topnya salah. Ini termasuk malpraktek. Habis bongkar pantas kata masnya jadi sangat parah. Kacau. Terutama ini yang bikin kacau. Dari sektor X ya. Sama innya, topnya, intinya topnya. Lanjut, bongkar kopling, sudah bongkar. Untuk bagian kopling, gear pompa oli aman, masih sangat tebal. Untuk rumah plat aman, mulus, putaran rasio aman. Untuk roces stud kopling aman, rumah pir aman, kampas kopling, plat kopling aman. Nanti cuma kita ganti pirnya, seperti biasa kita ganti punya Shogun. Sama filter oli kita ganti baru. Untuk sektor kopling aman, kendalanya yang paling dominan, yang paling parah, ada di top noken as ya. Top noken asnya sangat parah. Yang in saya ulangi, telat satu mata. Dan yang X ini, topnya nggak seperti ini ya. Noken in tapi pakai top noken X, sangat lucu. Untung nggak jebol ya, pantesan sangat ngempos. Nah ini garisnya dibuat lurus, padahal nokennya in. Jadi dia tidur seperti ini ya. Harusnya ini garisnya agak telat. Terus nanti gear timingnya dilepas, terus diputer. Jadi nanti ada angka 1 ke angka 3, 18 mata. Sudah saya buatkan ya kontennya. Motor cara pasang noken as in-in. Sudah ada. Dari celah SIM, dibuat seperti apa, topnya seperti apa. Sudah saya jelaskan secara lengkap, rinci, dan detail. Sudah saya buatkan kontennya. Tutor pasang noken as in-in. Ini contoh yang asal pasang ya, yang salah. Bukan menjelekkan, tapi memang kacau, memang salah.
Dah, nemen. Lanjut kita rapikan. Selebihnya ben hasil sing jawab. Selebihnya bawa ke sini. Sing penting duwe los. Lek duwe gak los aja rene. Timbang mekanike mumet. Helper iki cuci-cuci sikat-sikat. Kan sudah ada ndek konten Mas. Tutorial pasang in-in. Harusnya sampean tonton, sampean simak, terus sampean bongkar pasang sendiri. Nah, itu aku gak iso bongkar itu ya. Gampang Mas, harusnya timbang bayar ya, mending dibongkar pasang sendiri. Salah kabel. Nanti lek jebol lak ketoro. Paling-paling klepe bengkong ngono to. Lek salah. Lanjut. Iki lho, sesuai request sampean. Jadi ditulis ndek buku sampean kan, biar ada catatane. Wis mari. Sik belum iki kan baru tak tulis. Kurang besar tulisannya. Tulisanku elek lho. Sama. Iya. Yel Surabaya. Iya. Iya mangka no selengean. Budaya khas Surabaya iki pokok pegecekan. Santuy. Bahasa Indonesianya suka bercanda. 18. Ini api. Pembahan motor paling gini. Ini konten api, Mas. Ojo. Fokus iki lho. Nah untuk yang ek mau di sogro apa bahasa Indonesia ini? Lope kan? Nah kan lurus kan? Tapi delok magnete. Ya mundur waduh. Nah iki sing arek karo. Harusnya kan posisi lope lurus tapi magnete yo top. Video kali ini isine selengean tok. Ini berbeda. Saya tak sogro sih. Oh siap. Surabaya kok sampean kalem kudune logate rada nyentek. Asli Surabaya kudune ya apa iki? Tantuk ngono. Oh, kan sedang patah soalnya Mas. Hah? Sedang patah. Sedang patah-patahnya. Iya. Iya, biasa. Ketebelen simsimane kok di 0,08 enggak masuk. Nah, sudah aku duga. Terlalu rapet. 0,08 enggak masuk. Tadi iki koyo simsimane noken ek enggak ditipisi diganti noken in. Jadi wis tope salah, simsimane ketebelan pisan. Lengkap wis, hajur. Gampang, tak rapikan. Siap. Kok nge-freeze mari sampean cekel lho. Waduh. Yo lho, wis tak tulis gede, kurang gede iki. Oh, siap. Ini normal 0,18, standar pabrik sakmene. Cuma sing X 0,08 gak masuk. Tak tulis ya. Kondisi awalnya tope kacau, sing X terlalu cepat. Diat sampai tidur lope. Nah, sing in telat. Nah, celah si Megi. Intinya penyakitin dek, iki lo. Sing paling gak rai rewel iku dek. Jadi iki tope digawe koyo noken ek, ambek celah si Megi celah apa? Ambek celah si Megi gak ono iki simsimane noken ek koyo. Gak ditipisi angger dipasang tok. Gampang tak set si Megi tak rapikan. Part-parte opo sing rusak tak ganti. Suprek. Selebihnya iku mau jangan lupa di like, komen dan subscribe. Apa? Videoku apa? Video yang serius mas. Terlalu serius kabe? Iya, kayak aparat nih. Gano pegejekan. Yo kali ini kita buat santai. Tapi tetap serius. Nah, tapi hasilnya tetap serius. Tapi prosesnya dibuat pegejekan. Es kena Wong Surabaya yang angel. Gila wonge lo. Wonge alergi kamera. Tekan buri, tekan buri. Ya, mana? Es mari. Ya Allah ya Rabbi. Masang noken in lho. Tope digawe noken ek. Noken esok sampai turu kok ngene. Masang nang ndi sampean iki, Mas? Bengkel. Ya ngerti gak mungkin dipasang tukang sego goreng. Maksudnya nang bengkel apa resmi ta apa mosok bengkel helikopter, Mas? Serius ya, serius ya apa? Bengkel apa? Bengkel temen ta? Jangan dipasang dhewe iki. Jangan dipasang aja nyebut jeneng maksudku. Model bengkel lho, bengkel oman ta, bengkel wis bengkel ta apa ta? Bengkel umum lah. Bengkel umum. Jeneng enggak usah ya. Enggak usah, enggak perlu, kasihan. Cukup model bengkelnya rame. Heeh, enggak rame. Jadi cuma enggak masalahnya yo enggak tahu ini cuma enggak ngerti. Yo lek enggak tahu harusnya enggak diterima. Enggak boleh modal nekat. Iki klepe mbonya sak buka gak ero aku. Dan pakainya selembar, terus tope iki kan terlalu banyak lompate. Duh. Yang penting nanti tak benerin tope, tak rapikan celah sime. Selebihnya hasilnya semoga saja klepe aman, ben hasilnya maksimal. HP ku wis mulai nge-freeze. Soalnya wingi mari kecemplung barang. Duh. Ya Allah ya Rabbi. Noken in lho. Masange koyo noken ek. Buacut.
Ya, ya harusnya lek enggak semua orang tahu terus lek enggak tahu ya harusnya enggak ditampung, enggak diterima. Misal aku dikon garap ninja 2 tag, ya aku enggak ero tadi yo, enggak tak terima. Iya. Wongi tadi yo enggak tak terima, tak tolak. Misal aku dikongkon garap opo fish air ta opo ta, kan aku enggak ero, ya wis tak tolak ae. Timbang kerja salah-salahan kok ngene lho. No kene turu. Malah turu ibaratnya komen di komen ngono, malah turu. Sing enggak ero. Harusnya kan ngene sik ya. Sret. Tak auto fokus no. Nah, harusnya kan ngene. No kene ngene. Lah tapi magnete tadi ngene. Nah, harusnya posisi no kene ngene. Tapi magnete mundur pol. Ini yo male tambah parah telate. Iki nggarap kok ngene iki, bayar sampean. Bayar. Bayar piro? Ngerusak sepeda yang bayar. Ngerusak sepeda bayar. 175 kali. Ongkos pasang 175. Iya. Oh iya. Mun soal iki kenangane besku. Dadi besku sing dalu, wong iku yo yo yo. Terus tak sudah bersih? Oh sudah, mantap. Mantap jiwa, alhamdulillah ada helpernya. Tak kasih motivasi intinya bersih gitu aja. Mantap iki. Sip. Yang satunya? Mantap. Sip, lulus. Mantap. Nah, itu sampean klentek sampean numbah pisan wis. Terus yang Dek, mesin barangkali ada sisa packing sampean cutter sekalian ya? Iya. Terus terakhir kain sampean semprot bensin sampean lap-lapno biar kering. Sip, mantap. Helperku telaten pisan seperti saya. Bersih. Sip. Diapakno setu itu. Wono-ono wong-wonge lho. Cok. Tak buat ya. Standar TWC enak. Ini malah nggarai macet. Tonjokane tadi kayak kurang enak. Gimana kan tak kendoni kok nyantol guys kok kendor mangkat no nyopotin oken mang sing sampean lulu ngono mang lo. Iku gara-gara iki. Sing malahan nyopote kan kudune iki dikendori kan. Terus noken iso diambil enak kan. Lah iku mang kan dikendoni kan gak enak. Akhirnya langsung tak sentek kan tes no. Ya gara-gara iki gak iso apa? Gak iso mundur. Yombo aneh-aneh dibuat ae. Tujuannya mungkin bendekne bantu pegase mang lo ben luwe nonjok. Tapi malah gak guna. Setut iku lek iki sik apik ya wis gak perlu dimodif aneh-aneh. Standar dealer ae aman kok. Wono ae. Pakai Fufi biasanya. Cocok. Oke, untuk rantai kampret kita ganti baru. Sama bantalan yang atas enggak ada besinya. Besinya sudah enggak ada. Ini yang ditonjok setut. Gimana Mas? Tak kasih ongkos gratis tapi sampean pasang sendiri. Masuk ah. Deal lagi. Pasang dhewe yo. Temen ah. Sampean pasang dhewe. Ongkosnya gratis. Gimana? Pasang sendiri ta? Enggak ada. Gratis ongkos lho lumayan 200 ribu lho. Timbang bayar ayo. Ada challenge sih. Pasang sendiri gratis ongkos. Tak jebukno rantai kampret, bantalan, seal head, spare part tok sing bayar. Ongkosnya gratis. Tapi masang sendiri. Gimana? Ini konten UVJ nih guys. Bantalan kampretnya yang bawah yang panjang masih bagus. Studnya masih bagus. Kita ganti kampret sama bantalan yang atas. Sama seal head. Rantai kampret, bantalan. Nyerang ST bolak-balik ini mari mangan double L paling. Gimana Mas? Bisa mantau prosesnya secara langsung? Mantap, sampai kebeler. Selesai. Ganti kampret sama bantalan yang atas. Tinggal set sim nyawanya. Gimana Mas? Kata sampean tadi, ndek bengkel divonis apanya? Tapet goyang. Tapet goyang sama cangkang. Cangkang, padahal cangkangnya mulus. Aman nih.
cangkangnya mulus sama tapete aman, nggak goyang sama sekali. Lek sampean turuti percuma buang-buang duit, dijamin pancet, dijamin tetap ngempos. Soalnya kendalanya bukan dek cangkang sama tapet, kendalanya dek mang lo nokene turu mang lo sampai tope. Tope ya iku noken turu iku tope iku mang sama malah turu nokene malah turu sama celasimnya enggak ada. Harusnya lek ganti noken in eh ganti in iku harusnya sim-simane nipisi sekitar 0,30-an selisih. Kendalanya padahal ngantuk lagi. Nah, akhirnya ngantuk padahal. Sudah selesai kita setting sim untuk gear timingnya. Ini yang kondisi awalnya tadi. Ini kan gear timingnya posisi buat in ya. Kalau dibuat X jadinya nggak ada. Nanti kita lepas terus kita puter. Intinya sudah pernah saya jelaskan ya, ndek konten tutorial pasang noken as in. Jadi nanti ngitungnya dari angka 1 ke angka 3. Lanjut kita lepas. Nah, ini kondisi awalnya. Ini sudah saya lepas untuk bautnya. Nah, ini diputer ya. Putar seperti ini, simple. Nah, nanti ngitungnya dari angka 1 ke angka 3. Sudah sangat sering ya saya jelaskan. Jadi nanti pasangnya seperti ini. Ngitungnya dari angka 1 ke angka 3. Kondisi awalnya tadi kan seperti ini. Ini buat noken as, in, posisi di in. Angka 2 ke angka 3 ya. Kalau noken x, angka 2 ke angka 3, 16 mata. Nah, kalau ditaruh x, noken innya. Ini dilepas terus diputer. Oke, lanjut. Sudah selesai. Sedikit penampakan untuk top noken asnya. Untuk yang dek magnet, garis lurus. Dan yang in lurus, angka 3 ke angka satunya 18 mata ya. Noken asnya udah nggak turu. Kita hitung. 1 ya, arah panah yang dipanah ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 18 mata dengan celasim rapi sudah disetting, sudah kita rapikan. Lanjut kita pasang, kita tutup. Tadi kondisi awalnya untuk yang X pakai noken in, kondisinya tidur seperti ini ya. Nah, kali ini dengan kondisi, maaf saya pakai kunci T dulu. Dengan kondisi top, noken asnya aman ya, sudah benar topnya. Terus yang in tadi telat seperti ini. Sekarang sudah pas ya, dengan kondisi lurus. Topnya sudah benar. Top semuanya. Lanjut kita pasang, kita tutup. Tapet aman. Yang bilang tapetnya jelek itu, kalau dituruti percuma. Nanti buang-buang duit. Misal dituruti cangkang noken, tapet apa, lek sampean turuti percuma. Karena penyakitnya enggak ndek situ. Penyakitnya tadi ndek top noken keliru sama celasim. Lanjut. Gimana? Sudah paham? Siap. Semoga bermanfaat. Jadi enggak mek bayar selesai tapi dapat wawasan. Siap. Sudah selesai. Jangan lupa untuk diputar terlebih dahulu. Diputar 2 kali 3 kali. Kalau sudah pasti aman baru dinyalakan ya, baru ditutup. Kita cek lagi untuk topnya. Oke, top. In aman, X-nya aman. Oke, lanjut kita tutup, kita pasang. Lanjut sektor kopling. Kampas koplingnya. Request kalian ganti. Selesai. Tinggal nyalakan. Kita matikan dulu untuk musiknya. Lanjut kita nyalakan. Bantu kopling, Mas. Kondisi awal T10. Nah, ini. Teh santai. Kuline belum bersirkulasi. Kita cek. Oke, aman. Saman matikan dulu, Mas. Nah. Ndi baute mau. Kelepasan. Nah, iki. Kita cuci sik. Sama cemprot. Cukup. Teman bantu kopling. Oke. Oke, sip. Loh, stabil ya, Mas? Gak matian ini. Enak lho. Enak lho, cari ngempos gak lho. Loh, langsung tak spontan ya. Enak lho.
kondisi awal ya mau, kondisi akhir ini ya, tak spontan ya. Enak ya lo. Ya, sama gas we. Ya apa? Lek, spek standar dealer asine no kena in EKE. No kena ini ku CD ini main, kenal pote main, karbu main. Yo. Mari. Selesai. Coba bedaan ah, cobaan. Bayar sik ae. Maru gak balik engko. Kopling. Kopling sik, di kopling sik. Gak iso lek gak di kopling. Wes, mari. Kasih to wes, kasih to njok tolong aku. Mari. Hah? Mbeluk kena uli. Engko lah ilang. Kan mang bongkar kopling kan uline ndrotos nang player kenal pot. Engko ilang-ilang dhewe. Totalan sih ya. Iya, ojo lang dicoba, Kak. Kak balik engko. Aku gak kenal soalnya. Iya, coba marung ilang wong e. Aku tola-tole mari. Iya ono biyen. Tahu mung tahu. Tahu 2019 sak durunge corona. Helm e ajane ki bukune. Opo iki rego piro ya lemu eleke? Iya, lek lek helm e larang enggak apa-apa. Lek helm e arae enggak apa-apa, coba-cobaan wis gak usah totalan sik. Helm e iya soe arae ya, helm e 1 juta enggak apa-apa, gak usah totalan wis cobaan wis. Tak bali helm e tak del. Iki sing ditinggal helm e opo iki? Pokoknya merek uli ya, sel ya. Selawas ini. Guyon tapi temen. Tahu ya, kalau helm ini saya ketahui. Tapi saya api. Ini guyon tapi temenan. Tadi temenan tak guyon. Gak ngerti. Kalau kita nemu. Itu berapa mas? YouTuber. YouTuber ini. Iya. Ini booming-boomingnya FU itu strip ini mas ya? Iya. Strip cewek ya? Strip wedok itu sembeldos-sembeldosnya Satria. Saya ingin numpak Satria dijuluki Jamet tok. Padahal Jamet iku sing pedae welek, sing setir tekuk, ban cacing, bodine diketok-ketok, karat iku Jamet. Tapi lek ngene yo gak Jamet ta lalu. Mosok ngene Jamet rek. Bahane Diablo rusuh ya. Pelek RCB CC 200 mosok Jamet rek lho, bodi standar. Proses iki, standar balan piston 68. Iki mesine. Oke, selesai. Sekian, terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video atau konten selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Ada baiknya silakan diambil, misal ada buruknya silakan dibuang. Untuk kondisi awal tadi digas ngempos sama mesin ini kasar. Sekarang sudah halus, stabil, sama digas responsif. Digas tipis enak, dispontan langsung enak. Selebihnya semoga bermanfaat. Lanjut. Ya ada helper sekarang. Sip. Gimana mas? Kondisi awal emang, bang. Menurut sampean bang? Kondisi awal. Malah turu. Malah turu. Kayak keong. Besok sampean set sim mas ya. Sampean bongkar, cuci, set sim. Tadi kan sampean bongkar plus set sim. Tadi kan sampean bongkar plus cuci. Besok sampean bongkar, cuci, set sim. Kedepan belajar set sim mas ya. Iya. Nyawanya tadi loh. Kondisi awal sampai akhir kan kok ngene lah. Prosesnya kan sampean tadi kan yo nyimak. Rahasiane lho Mas, ya. Iya. Saya enggak ikut-ikut. Yo besok kudu ikut setting pisan, harus bisa. Terus lek bisa buka bengkel juga. Oh, rame biar. Ya. Soalnya aku kualahan soalnya. Aku kualahan soalnya. Nanti ada cabangnya. Lanjut. Mulai piro kondisi awal? 60 lah, mentep lah. Piro? 60. 6. Swidak, yes mulai swidak. Kopling. Stasioner. Lampu gak mudah, Pak.
Ya itu sih lah, teh sampean mau. Pak bekas wae lek digowo gawe apa jane? Wae. Lah iku gawe apa digowo uli bekas karo opo? Laporan histori. Ya laporan. Pak kunang kamar. Kenang-kenangan. Hati-hati ya. Kabar-kabar ae. Hati-hati ya. Iya wonge gak gelem di video wis jempol etok ae. Hati-hati ya. Suun.